Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali pembukaan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami punya tim teknis, yaitu yang terdiri dari beliau adalah ahli bangga. Terima kasih. Kami bekerja mulai bulan Oktober tahun 2015 dengan mempersiapkan gambar-gambar untuk bangunan menara ini. Pada saat itu rencana anggaran biaya itu 250 juta. Kemudian kami juga selalu menara ini dibangun dan selalu dengan musyawarah, Pak. Musyawarah dengan DKM Alilas, pengurus RW dan masyarakat sekitarnya. Kami juga mengadakan sosialisasi dengan warga sekitar dan selalu berkoordinasi dengan Bapak Lurah Majalengka. Pada bulan Februari 2016 kami mulai penggalangan dana. Jadi menara ini penggalangan dana itu dimulai pada bulan Februari 2016. Kemudian pada bulan Juni 2016 kami melakukan sondir. Sondir itu adalah satu penelitian untuk kami ketahui kira-kira berapa kedalaman atau daya dukung daripada struktur atau lapisan tanah ini. Nah, selanjutnya setelah kami hasil sondir itu, pada bulan Agustus kami melakukan pemboran untuk tiang panjang dengan kedalaman di 8 titik sini, Pak. Itu terakhir 390 juta. Yang semua biayanya itu swadaya, dimodali dari kas DKM inisiatif Pak Ketua DKM 40 juta. Alhamdulillah setelah ini menjadi bangunan seperti ini tidak punya utang. Semua sudah terbayar. Alhamdulillah. Akhir kata, saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat sekitar apabila saat pembangunan menara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Dan juga pada persembahan ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya pengarahan dari Bapak Wakil Wali Kota Bandung dilanjutkan dengan peresmian penanda tanganan prasasti kepada Bapak Haji Oded M. Danila, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi'nikmatil iman wal islam. An'ama 'alaina bi'nikmatid da'wah wa risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Dapil 1 Bandung dan Cimahi serta Timur Amerikan Sausia Kalahan Luar Biasa. Terima kasih Ustaz. Saya hormati anggota DPRD Kota Bandung, Pak Tiris Maman, Pak Sengsang, Pak Lurah, para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin, jamaah rahimakumullah.
Syukur alhamdulillah kita hari ini bisa bersilaturahim. Dan alhamdulillah buat Pak Odet bisa hadir hari ini. Pagi ini. Karena memang Pak RW kemarin sempat ada informasi tidak bisa hadir karena padatnya agenda. Bahkan habis dari sini saya juga harus ke Rancasari. Saya kirim pagi ya, biasanya kirim pagi. Padahal tadi Pak Odet berangkat 3:30 dari rumah biasa. Kalau hari Sabtu atau Jumat atau Minggu biasa Pak Odet berangkat dari rumah 3:30 karena melaksanakan subuh jamaah keliling setiap masjid di Kota Bandung. Jadi begitu perlu saya sampaikan, kegiatan Pak Odet urusan keagamaan adalah memimpin masyarakat sejak dilantik 16 September 2013. Waktu itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya sampai Jumatnya kemarin mau ada keliling-keliling terus setiap 30 kecamatan untuk melaksanakan cumling, Jumat keliling. Khutbah, sholat Jumat, setelah itu mau ada mengadakan diskusi dengan masyarakat. Biasa, sosial pemerintah di masyarakat, kan Bapak? Bapak Ibu yang saya hormati. Begitu ya. Ya semuanya sepertinya sama ini. Dalam kesempatan yang langka ini, Pak Odet ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, dengan undangan dari Pak RW, alhamdulillah ada kesempatan buat Pak Odet untuk menyampaikan silaturahmi, mengantar silaturahmi kepada warga RW 16, Manjalega, RW yang paling ujung. Ibu, Bapak ditampi sholat Jumat, tapi tapi ente sing tali kata tapi ente lagi tuh mati tali tapi tapi mau teri tam mau teri tapi alhamdulillah mau teri tapi yang paling dari mana anu kedua Mang Odet ingin menyampaikan bahwa amanat mandataris dari Allah SWT ketika Pak Odet dipilih oleh Allah SWT melalui pilkada 2013 kemarin, Pak Odet jadi wakil wali kota ini merupakan amanat mandat dari Allah SWT. Maka wajar ketika Pak Odet dilantik waktu itu, Pak Odet dilantik di luhur sila Pak Odet, Pak Odet ayat Quran. Karena yang melantik adalah hakikatnya Allah SWT. Karena Mang Odet yakin yang berlantik itu yang makan itu adalah Allah SWT, maka hari ini Mang Odet hadir di sini keliling ke masyarakat dalam rangka menunaikan tugas amanah dari Allah SWT. Sebagai pemimpin Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam SK 2173 Mang Odet dilantik ini 16 September 2013 dengan kisah dari Allah SK 2173 surat nomor 21 Al-Quran ayat nomor 73 sehingga yang apa ini bu surat 21 namun malam ini bu cuma berat nomor biasa surat namun alhamdulillah ini bu Isi-isi nama. Iya Pak Odet, Bapak Salaraya atau kira-kira Pak Odet. Bu. Isi-isi Bu Pak Odet, Bapak Salaraya. Nah, kembalanya masuk. Alhamdulillah. Pak Odet bahagia. Ternyata Pak Odet boga warga masyarakat khususnya di RW 16 Manjah Lega ternyata insya Allah mohon yakin sok maca Al-Quran pasti insya Allah rebuk tosnya kita roh surat 21 ngawalem surat Al-Anbiya berarti sok biasa baca Al-Quran amin udah ngawalar ge osok man ngawas udah ngawalar ge mohon iya dia tak iya taruh ini tahu ini tanda ulang sok malah Al-Quran insya Allah lolosnya naon cana Bapak Ibu dina SK 2173 teh sebagai
pemberi mandat kepada Mang Odet sebagai formal dari Kota Bandung. Allah menyebutkan, "A'udzu bisyaitonir rajim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Wa auhayna ilaihim fil khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kan lana 'abidin." Punten Bapak Ibu, ieu ayat teh amanat ti Allah. Kamu para pemimpin anu tadi sebutkeun ku kuari di surat Al-Baqarah 30. Inni ja'ilun bil khalifah. Bapak Ibu sadana termasuk orang kurang teh khalifah pemimpin di muka bumi. Kan pemimpin bagi dua, aya nu formal leader sareng non formal leader. Ari formal leader mah bentana jeung informal leader saeutik bedana teh. Formal leader mah dari mulai presiden, para menteri, ya, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya ke bawah sampai lurah, itu formal leader. Namun bedana Pak Zainuddin di dieu lurah penyelenggara menang gaji. Ada Pak RW jeung Pak RT jeung Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga sama-sama pemimpin non formal leader teu boga menang gaji, eta bedana teh. Sajuta Pak Genging. Sajuta. Sabar, jujur, tawakal teh eta. Hakikatna urang teh sebagai para pemimpin di muka bumi. Namun aya nu formal leader, aya non formal leader. Ayat 21 surat 73 21 tadi Al-Anbiya tadi itu semuanya Allah tunjukkan kepada kita semua. Waja'al minhum, dan kami jadikan di antara mereka itu a'immatan, para pemimpin. Lamun hiji imam, upami seueur a'immatan. Di bawah ketua pembinaan ketua RW Pak Didin, oke, Pak Andi, DKM-nya luar biasa. Ini kolaborasi luar biasa dengan masyarakat, mampu menghadirkan pembangunan masjid yang sangat luar biasa. Ayeuna menara luar biasa. Tepuk tangan heula. Inilah bentuk kolaborasi semuanya. Inilah bentuk gotong royong. Inilah bentuk berjamaahnya kita, amal jamaah kita yang sangat luar biasa. Bangga paling mau ada rasa bangga rasa nanti hati ninggal ibu-ibu anu saraweh untuk seragam alhamdulillah bapak-bapak ketinggalin nanti sama jalan tadi mau ada luar biasa turun tiram mobil tadi Pak Didi disambut remako remaja kolot tapi alhamdulillah ada kali ini ada generasi kita alhamdulillah bangga paling insyaallah optimis mau ada insyaallah Bandung jadi Bandung juara insyaallah. Tapi apa orang bisa jadi pemimpin di kota Bandung? Orang kohok ke Allah, sholat orang kohok ke Allah. Jangan sampai kita juga tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau Al-Quran. Sesibuk-sibuknya Rasulullah dan para sahabat, luar biasa. Para sahabat lebih sibuk dari Mang Odet, pas sibuk dari kita. Ternyata para sahabat memiliki kebiasaan di selain mereka, di samping mereka sholatnya, cuma sholatnya tidak kurang 40 rakaat, tapi mereka alhamdulillah mereka itu terbiasa tilawah Al-Quran minimal 1 juz 1 hari. Pesan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Sekta, kita semua, mari kita biasakan one day one juz, satu hari baca Quran satu juz, tapi ulah juz jamu ya, juznya juz Al-Quran ya. Satu hari satu jus. Hatur nuhun ya. Mudah-mudahan urang sadayana kempalna urang dina ieu acara yang saat janten hiji wasilah urang ke bakal kempal deui di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakit kepi hatur, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nu sanesa bae bilih bade di pengkerna. Bismillahirrahmanirrahim. Kala patan heula pas. Simulasi heula pas. Haji. Simulasi. Cek heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, mantap. Terima kasih.
Pak, jangan mati bismillahirrahmanirrahim dan support Allah memberikan berkah kepada kita semua. Amin. Saya alhamdulillah. Foto bersama dulu, Pak. Lihat yang tempat yang wanita boleh.